Assalamualaikum guys. Video kali ni aku nak tunjuk kat korang beberapa cara strumming gitar. Okay guys, strumming yang aku nak tunjuk adalah time signature adalah 4-4. 4-4 ni adalah beat yang standard selalu orang pakai. Okay, contohnya time signature 4-4 tu adalah 1-2-3-4. Okay, kalau macam beat drum dia akan bunyi dum cetak dum dum tak dum cetak dum dum tak. Okey, sebelum kau nak bermulanya strumming ni, kau kena tahu chord yang kau nak main dulu. Okey, ini contoh 4 chord yang aku bagi untuk kau nak belajar strumming. First, C major. Lepas tu A minor. Lepas tu F. Lepas tu G. Lepas tu patah balik C. Ha, kau main chord ni dulu. Okey, kita try yang slow ni dulu eh. Alright. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Strumming yang kedua pula, korang kena ada tambah N. Okey, macam mana nak buat tambah N tu adalah 1 and 2 and 3 and 4 and 1 balik. So macam mana cara strumming dia? Cara strumming dia adalah down up down up. So mana up tu adalah and. Okey, contoh dia adalah 1 and 2 and 3 and 4 and. Okey, kita lajukan bunyi dia akan jadi macam ni. Dengan yang tadi aku ajar korang yang beat 1, 2, 3, 4 tu, korang try cari lagu-lagu yang kena mengena dengan chord ni. Macam aku dulu, aku ajar adik aku dengan akak aku lagu Pergilah Sayang, lagu Ella dengan Corey tu. Aku ajar chord tu dulu. C, mana? F, G dengan beat 4-4. Macam aku ajar ni, 1, 2, 3, 4. Okay, macam ni bunyi dia. Indah terasa bila cinta tercipta, bermadu kasih janji bersama. Wah. Kau tahu tak macam mana kau nak bagi sedap strumming korang ni? Benda ni macam auto lah. Bila korang belajar yang macam aku tunjuk tadi apa semua, auto akan datang daripada korang punya feel, soul. Ha, nampak cara dia tu kan? So dia akan jadi macam ni. Nampak? Okay. Okay, aku try nyanyi lagu tadi. Indah terasa bila cinta tercipta, bermadu kasih janji bersama. Nampak? Aku rasa kalau korang belajar macam aku yang aku tunjuk tadi tu, korang belajar dulu satu-satu kan, benda tu akan datang sendiri pada korang. Tu lah nama dia, by heart. Yes. Okay guys, apa-apa pun, korang praktis apa yang aku tunjuk tadi tu. Ha, yang paling penting praktis je kan. Benda simple. Praktis, praktis, praktis. Dan dengar banyak lagu. Tak kisah dadut ke, metal ke, rock ke, keroncong ke, apa-apa genre lagu, korang kena dengar untuk dapatkan korang punya feel korang lah, senang cerita. Openkan korang punya open mind korang, minda korang terbuka dan pendengaran korang lagi jelas dengan banyak lagu. So jangan lupa subscribe YouTube 2Z Production dan jangan lupa follow TikTok 2Z Productions. Itu adalah TikTok yang baru kami baru buat. So tolong-tolonglah follow kami bagi ramai-ramai lagi. So kita jumpa next video.